Anda masih bersama kami, Satgas Penyelenggara Pemilu yang tergabung atas KPU, Bawaslu, dan KPI menjanjikan pengawasan lebih terhadap media siar. Pengawasan akan dilakukan terutama sebelum dan saat masa kampanye berlangsung. Satgas Pengawasan Independensi dan Penyiaran selama Pilkada dan Pemilu mendatang berlangsung mulai mengetatkan pengawasan terhadap media nasional. Satgas mengingatkan agar media cetak dan elektronik harus tunduk pada ketentuan penyelenggaraan pemilu, yakni tidak menjadi kendaraan partai politik, melanggar aturan kampanye, dan membuat black campaign bagi pihak lainnya. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar adalah surat peringatan tertulis yang akan dipublikasi luas, sehingga menurut KPU menjadi presiden buruk bagi reputasi media yang bersangkutan. Kami mengedepankan, KPU menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan. Sehingga terkait dengan lembaga penyiaran, media massa baik cetak maupun elektronik, kami beserta gugus tugas itu melarang penayangan iklan kampanye di lembaga penyiaran dalam hal ini televisi. Kenapa? Ini untuk menjaga agar proses ini berlangsung dengan adil. Bagi partai politik yang memiliki akses dengan media, dia tidak boleh seenaknya sendiri mengiklankan partai. Oleh karena itu, prinsip keadilan ini yang harus kita jaga, sehingga KPU memperlakukan peserta pemilu 2019, partai politik dalam hal ini secara adil dan setara. Baik partai lama maupun partai politik.